Hai nakama, apa kabar? Selamat datang di channel Anime Haki. Pada video kali ini kami akan membahas perlanjutan One Piece Chapter 1041 yang akan mengungkap beberapa kejadian dalam pertarungan yang terjadi di Onigashima. Oke, tanpa berlama-lama lagi, berikut spoiler lanjutan One Piece Chapter 1041. Judul pada chapter kali ini masih tetap sama, yaitu Komurasaki, sosok yang akan membalaskan dendam Oden. One Piece Chapter 1041 dimulai dengan memperlihatkan Momonosuke yang masih melanjutkan percakapannya dengan Yamato. Dan kali ini, Momonosuke dibuat bingung dengan tindakan Oden dulu yang merobek halaman terpenting dalam jurnalnya, yaitu halaman yang mengisahkan sewaktu di Laftel. Dan hingga sampai saat ini, halaman tentang Laftel tersebut tak kunjung diketahui nasibnya. Apakah dimusnahkan oleh Oden atau disimpan di tempat yang hanya seorang Joy Boy sajalah yang akan menemukannya? Scene lalu berpindah pada rencana Komurasaki setelah banyaknya ledakan yang disebabkan oleh bom Kaido. Rupanya ruangan-ruangan di Onigashima hancur karena getaran dan kobaran api. Begitupun dengan tempat Orochi berada saat ini. Rupanya ia terjebak oleh atap ruangan. Di momen ini, Komurasaki mengungkapkan identitas aslinya kepada Orochi, jika ia adalah Hiyori, anak dari Oden. Alhasil, Orochi begitu terkejut dan tanpa banyak bicara, Hiyori langsung menembakkan peluru batu laut yang mampu melumpuhkan Orochi dengan cepat. Scene kemudian berpindah memperlihatkan agen pemerintah dunia yang menerima perintah baru dari Gorosei, yaitu selain menangkap Nico Robin, para agen harus segera memusnahkan Luffy si topi jerami. Tapi apa daya, Izo mengambil kesempatan untuk bertarung dengan mereka. Dan salah satu agen harus KO, begitupun dengan Izo yang juga terkapar. Di beberapa lokasi yang berbeda, dimulai dengan Raizo yang mampu memenangkan pertarungannya melawan Fokurokuju dengan cepat diselamatkan oleh Jinbe dengan menyiram Raizo dengan air dan juga memadamkan ruangan yang sudah hangus terbakar. Lalu, Zoro yang di chapter lalu terjatuh karena bangunannya runtuh efek serangan Law, kini ia diperlihatkan sedang diselamatkan oleh Franky yang sudah sejak lama mencari keberadaan Zoro yang terluka parah. Kemudian, di tempat yang berbeda, Usopp membawa Kinemon dan Kiku di tempat yang aman untuk segera mendapatkan perawatan karena keduanya semakin kritis. Lalu, scene berpindah pada pertarungan Luffy versus Kaido di atas tengkorak raksasa. Namun sebelum melanjutkan pertarungannya, Kaido teringat dalam sebuah flashback sewaktu ia pertama kali bertemu dengan Big Mom. Dan saat itu, Kaido masih berusia 15 tahun. Namun, tidak dijelaskan saat itu Big Mom berusia berapa tahun. Tapi yang jelas, di pertemuannya, Big Mom memperkenalkan dirinya dan berkata jika ia adalah wanita yang akan menjadi ratu lautan. Nah, di akhir chapter, Luffy menggunakan variasi terbaru dari Gear 4 Snake Man dan menyerang Kaido dengan teknik yang ia namakan Gomu Gomu no Hedra, yaitu ular berkepala tujuh. Di spoiler ini tidak dijelaskan secara persis seperti apa wujudnya, apakah Luffy memperbanyak tangannya atau yang lainnya. Namun yang jelas, serangan ini begitu kuat, bahkan Luffy berkata ia tidak akan berhenti menyerang Kaido sampai ia kehabisan kekuatan. Dan pasti ia akan mengusir Kaido dari Wano Kuni. Oke, sekian dulu spoiler kali ini. Jika ada tambahan akan kami upload pada video selanjutnya.